Sebanyak 23 aparatur sipil negara IAIN Langsa menerima SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2022 yang berlangsung di Aula Gedung Biro Rektorat Kampus setempat, Selasa 15 Agustus 2023. SK P3K diserahkan oleh Rektor IAIN Langsa Profesor Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution MA yang disaksikan oleh para wakil rektor, kepala biro AUAK, dekan dan undangan lainnya. Usai menyerahkan SK, Rektor IAIN Langsa menyampaikan selamat dan sukses kepada tenaga kependidikan dan dosen yang telah dinyatakan lulus dan menerima SK. Rektor menyebutkan ASN saat ini harus memiliki inovasi dan adaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kehadiran ASN di era milenial dituntut harus mampu menguasai perkembangan teknologi. Lebih lanjut, Rektor mengatakan kehadiran ASN P3K diharapkan menjadi suplemen untuk kemajuan IAIN Langsa. Untuk diketahui, penyerahan SK P3K dilakukan serentak secara nasional. Sebanyak 29.069 ASN di lingkungan Kemenag menerima SK P3K. Dari IAIN Langsa, Tim Humas mengabarkan. 2, 3.